Terus udah dibersihin katanya ada di dalamnya, tapi udah dua kali ke sana nggak mau keluar katanya tuh. Makanya mau ikut ke sini coba. Yang dirasakan apa? Udah. Ya waktu nggak keluar itu. Nggak tahu orang dibaca-baca ini. Oh, dari Pit, apa efeknya? Dari sini. Mau apa-apa sini. Terus habis itu dia kalau ada yang suka sama dia dia males, malah disuka sama beliau, beliau males, males. Terus tapi kalau dia suka sama laki-laki, laki-laki pergi nih apa banyak yang suka sama dia. Hah? Tapi bukan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Perempuan. Iya. Hah? Iya. Lah ini mau takut nanti. Sama kan yang saya bilang gitu. Astagfirullah. Gimana? Nah. Gimana bisa kayak gitu tuh? Lamu rajanya. Hah? Rajanya di mana? Ada. Di mana? Tanah seberang. Tanah seberang? Wah, man. Jangan pamer tanduk depan saya kamu. Saya bikin jadiin gagang golok nanti. Ada urusan apa memanggil saya datang kemari? Bahasa itu seharusnya jadi bahasa saya. Ada apa, ada urusan apa kamu sama bangsa saya? Sedangkan bangsa kamu sama bangsa saya beda alam, beda golongan. Cabutin apa yang pernah kamu tanam dan bangsa si Gondo yang ada di diri beliau. Cabut semua. Hah? Termasuk saya tantang diri. Waalaikumsalam. Ah. Banyak saudara aja. Mudah-mudahan enggak bosan-bosan. Satu insyaallah kok bang kan. Nanti saya jadiin lurahnya sahabat. Karena seperti ini nganterin tamu ya. Yes, sih. Mudah-mudahan ya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa namanya? Lima mentari. Lima mentari. Apa yang bisa dibantu? Oh. Nah, kan tadinya udah pernah berobat ya di sana berobat. Sebenarnya sih enggaknya tadinya cuma kayak ikut temen. Terus katanya mau nyoba nggak dibersihin katanya kan. Terus udah dibersihin katanya ada di dalamnya, tapi udah dua kali ke sana nggak mau keluar katanya tuh. Makanya mau ikut ke sini coba. Yang dirasakan apa? Udah. Ya waktu nggak keluar itu. Nggak tahu orang dibaca-baca ini. Terus ada videonya kan? Kayak teriak gitu. Ditanya nggak mau jawab.
Oh, di Maja. Oke, lagi jutek itu setan. Ya, jutek setan itu. Ngambek. Iya. Dakan materi 5. Kita lanjut aja tambak negara. Yes. Tambak negara. Kalau ingat. Benar. Iya, kalau ingat tambak negara itu ingat sama pasien saya yang dulu. Kantasan. Ingat lagi. Yang wah. Ada kan yang dukun. Terimanya rileks. Tenang, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Isi kalbu dalam hati selawat Nabi ya. Sama saya juga boroning bisa bodoh juga enggak punya. Yang bisanya Allah, mugi-mugi izin Allah, kersane Allah, apa yang dimaksud lan dituju dikabul sama Allah. Ya, udah gitu aja. Bernapas, buang, udah rileks. Dari mana dok? Suruh membuat minang. Disuruh. Ngomong disuruh, jangan suruh. Suruh mabin suruh. Iya tak? Berlama. Baru sehari. Baru 5 tahun. Mantap edan. Colok. Dibanding itu. Itu mana? Ada berapa yang nyuruh? Ada 2. Yang satu berapa tahun? 9 tahun 2 bulan yang lalu. Lama. Golongan apa aja semuanya? Hondo. Yang itu? Iprit. Sekarang golongannya ada berapa? 3. Ada 3? Oh. Bawa anak istri enggak? Mustika? Enggak punya. Ipritnya ada berapa? 7. Eh, satu-satu. Gondo apa medianya? Air. Terus? Kuda. Iprit? Air. Sama gambar dia. Gambar. Udah. Dari Gondo apa efeknya yang dirasakan sama beliau? Dari bahasa kamu apa? Sering berat. Terus? Resah. Gelisah. Pusing. Sampai tiap hari pusing. Mikirin apa? Mikirin apa? Ada ngelamun. Ngelamun? Hobi yang ngelamun. Terus? Orang di sini panas. Terus? Kadang tembus ke sini. Kadang perih. Kadang melilit. Kadang seperti ditusuk sini. Ada lemas. Lemas? Terus? Udah. Itu doang. Dari Pit. Apa efeknya? Dari Pit. Bingung. Mau apa-apa? Bingung. Terus? Habis itu. Dia nih. Dia. Kalau ada yang suka sama dia. Dia males. Malah disuka sama beliau. Beliau malas. Males. Terus? Tapi kalau dia suka sama laki-laki,
laki-laki pergi. Ya. Udah. Gitu doang. Gitu doang. Banyak. Lah ya apa ya cepet buruan. Buruan mau berangkat bisnya nih. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Umroh. Apa itu? Umroh. Tetangga saya belasan orang dari umroh. Panggilnya umroh. Itu umroh Jumiati kesananya. Udah buruan, apalagi ketimbangnya. Terus selain dibikin bingung, kadang mau mikir juga susah. Terus jangankan mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja susah, bingung mau apa-apa, bingung. Oh iya, sekarang nih apa? Banyak yang suka sama dia, tapi bukan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Perempuan. Iya, Pak. Iya. Ya, ini memang takut ngepit. Semungkan yang saya bilang, gitu. Astagfirullahaladzim. Gimana? Gimana bisa kayak gitu, tuh? Gimana bisa kayak gitu? Pengaruh iblis. Pengaruh iblis. Oh, jadi biar... biar sesama jenisnya suka sama beliau. Makanya dia takut. Kamu taunya dari mana? Kan itu diikut. Tahu lah. Ceritain. Apa yo? Kadang di tempat kerja, lagi jalan. Dari belakang sini ya. Kamu yang gini. Bukan. Bukan aku. Kamuan. Oh, oh, aku kira kamu saya mah. Bukan. Gitu. Oh, terus ada lagi enggak? Sudah. Ada apa lagi? Sedikit dijauhkan dari Tuhan. Astagfirullahaladzim. Makanya sekarang udah jarang. Kalau dulu masih sering. Sekarang udah jarang. Oh. Ya udah, tinggal perbaiki lagi badannya, perbaiki ibadahnya, perbaiki sedekahnya, perhatikan kedua orang tua. Ya, tuh. Insyaallah hidupnya dimuliakan Allah, dikasih kesuburan kemakmuran, baru kita selamat tinggal darah. Udah tenang aja insyaallah, kita bantu ya, urusan hasil Allah. Ya. Ibunya, hah? Bukan. Oh. Teman semua. Teman. Iprit yang suruh keluar. Suruh keluar. Iya. Masuk ke sini. Iya, masuk ke situ. Buruan itu keluar. Mau tak cincang keling. Apa itu? Cincang keling, cincong, singgah dan. Singgah ti. Ya, singgah ngerti nggak? Gaul kamu mah itu mah ilmu. Tauhun itu yang terpendam. Cincang keling mana cincang sindeten. Mantra yang di atas segala mantra itu. Kalau orang lapar, kalau makan itu bisa kenyang itu. Tenang, kuasai diri. Nih, jangan ikuti sugesti ya. Soalnya ini udah lama ini, udah lari kesini. Tenang, insya Allah. Allah kuasa, jangan takut sampang segini gini. Kenyok di sini ya. Lamu rajanya. Hah? Rajanya di mana? Ada. Di mana? Tanah seberang. Tanah seberang? Wah, mah. Hah? Orang Lampung. Allah Akbar. Oh, aslinya di orang Lampung, kerja di sini, tinggal di Tambak. Ya mana saya tahu orang saya ini. Lah iya kan saya kan enggak tahu, Bu. Saya bawa beliau ini orang Lampung. Ya kalau ini bilang seberang, itu saya bingung. Orang Tambak gitu, tanya ke sana. Oh, itu biasanya Lampung. Lampung di mana? Tanjung Bintang. Oh, Tanjung Bintang.
Dapur api. Panggil raja kamu seberang sana. Untuk apa? Hai. Panggil. Macam-macam kamu. Di sini udah berapa tahun? Jalan 9. Jalan 9 berarti masih di sana dong. Jalan 9 lebih. Iya, 9 tahun lebih. Tenang, John. Ya nggak tahu saya orang Lampung. Orang bilangnya orang tampak naga. Saya tahu. Kalau nggak sih emprit dan juga. Jangan pamer tanduk depan saya kamu. Saya bikin jadiin gagang golok nanti. Ada urusan apa memanggil saya datang kemari? Bahasa itu seharusnya jadi bahasa saya. Ada urusan apa kamu sama bangsa saya? Sedangkan bangsa kamu sama bangsa saya beda alam, beda golongan. Nah, betul. Bangsa kita berbeda. Betul ya. Beda alam, beda golongan. Tapi karena saya memiliki perjanjian dengan bangsa juga sama, lalu kemudian dia dukun itu meminta bantuan saya untuk mengirimkan beberapa pasukan dan mengganggu bangsanya sendiri. Cuma bukan para dukun, bukan bangsa saya. Buktinya mereka manusia juga seperti. Tapi bukan bangsa saya, bukan bangsa, tapi bangsa. Nah, itu beda tek doang. Kita mau golongannya sebangsa, itu mah sebangsa. Paham? Masih hidup kan dukunnya? Masih ada. Maaf enggak mati. Belum waktunya. Suruh mati dulu. Tidak usah disuruh mati. Kalau sudah waktunya, pasti mati. Kirain saya mau kekal dukun itu. Terus ada yang mau ditambahkan lagi enggak yang diderita sama diri beliau selama 9 tahun lebih? Dari bangsa ya. Kamu. Apa? Terkadang terasa panas. Panas di punggung. Lalu kemudian terkadang terasa panas di dada. Apalagi dulu di saat dia masih rajin beribadah. Panas di dada, bahkan terkadang gemetar. Itu aja. Sekarang menurut sama saya lepas ini ikatan kamu. Bebas kamu dengan satu catatan, kamu tunduk patuh sama perintah saya, cabutin semua yang ada di diri beliau, dimanapun yang tempat-tempat yang berhubungan sama beliau, khususnya di kediaman beliau, tempat tinggal beliau. Tapi kalau tidak menurut sama saya pulangkan semua kamu. Siapa dirimu memerintahkan saya untuk tunduk kepadamu? Saya adalah saya bukan gundala. Saya anak bapak saya, cucunya kakek saya. Ya, menurutnya lo pulang, segitiga bermuda masih luas. Ya, buat mainan al-abid tahu dari mana? Alto Alfa tahu dari mana kamu? Ya, belajarlah. Ya, pulang atau menurut? Mumpung mudik lebarannya masih jauh. Ya. Nah, tenang ya. Anggap aja kita lagi shooting Marimar.
cabutin semua. Kata beliau, kamu sudah sering diusir, kenapa kamu pergi? Dengarkan manusia, walaupun anak buah kami usir berkali-kali, tapi selama perjanjian-perjanjian itu masih ada, selama media itu masih ada, kami akan tetap kembali. Gitu. Sekarang udah jangan kembali-kembali. Menurut saya lepas semua ikatannya. Apakah kamu bisa? Insya Allah. Ya, cuman dengan satu catatan, kamu harus tunduk patuh sama perintah saya. Cabutin apa yang pernah kamu tanam dan bangsa si Gondo yang ada di diri beliau. Cabut semua. Hah? Termasuk. Saya tantang dirinya. Apabila dirimu mampu melepaskan, memutuskan tali ikatan perjanjian saya dengan dukun itu, saya ikuti apa katamu, apa perintahmu. Tapi jika tidak, jangan pernah berharap. Nih, nih kamu. Dene, buruan. Dene, sini. Keluarin semua. Keluarin, cabut. Yang ada di tempat-tempat yang berhubungan sama beliau dan di kediamannya Babilususnya. Baik. Nggak tenang, terima. Sesuai dengan ucapan janjiku padamu, akan saya ikuti apa katamu. Iyalah, tempiling kamu gak nurut mah. Tahu tempiling? Tempiling kamu tuh melinjo di bebak tuh tempiling. Cabut. Salat nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah tenang, insyaallah izin Allah kersalnya Allah. Kalian semua yang bersemayam di dalam raga manusia ini, baik anak buahku dari kalangan bangsa ini atau kalian sekono, keluar dari dalam raga, tinggalkan tugas-tugas kalian telah berakhir. Bintang. Kalau tambah relax. Tenang aja. Jangan cerok di sini. Jangankan cewek, cowok juga enggak. Kemarin gimana? Alhamdulillah. Nolong itu mah. Campur ketakutan sendiri. Ambil semuanya dulu, baik di kediaman beliau dan tempat-tempat yang berhubungan sama beliau. Dulu mas sering kau mas itu kesini. Kasusnya lucu-lucu. Kalian kasusnya, ini saya komiknya. Hai,
pucuk kalangan. Banyak buah. Ada hubungannya kelima. Mari kalian tinggalkan tempat ini. Ada kawan yang jaga di sana itu, Bapak Suherman. Dari kamar dia. Ponakan di sana, nggak tahu di PT apa, tapi di kantor. Banyak dulu mah dari e-commerce tuh. Gara-garanya saya pernah bersih depan e-commerce itu tuh. Biasa. Bukan aja tadinya. Itu depan yang di jantai. Air mati, air mati, air sama media-media angkat semua. Air mati lagi, nggak ada air mati. Semua air-airnya angkat semua, masukin ke perut-perut yang nyuruh. Dimasukkan. Masukkan semuanya, termasuk gambar beliau. Ambil. Hati-hati di situ, jangan sampai ininya kosong. Ada salah satu istana di situ. Gampang, ya. Gampang kalau ininya kosong aja, dapat. No! Belas ini nih, dari gate pertama ada belas ini ada pohon gede, itu pusatnya. No! Istana itu. Jadi pas masuk ke dalam itu kelihatan dari jalan juga ada pohon gede di sini, pusat. Hati-hati. Jadi ya jangan sampai itu gampang, nggak ini bisa lewat, sadis di situ. Pernah ada yang ngomong sama saya, Pak, bisa dibersihin nggak? Atau itu mau pihak instansi harusnya ada izin. Luar soalnya di dalam, saya nggak bisa. Harus biar pihak instansi. Pernah kan kejadian itu yang kerasukan di WSI. Dibawa ke klinik. Dapat info itu. Iya, di dalam ini, ya. Di kamar mandi aja nggak ada. Suaminya datang, ini gak laku ininya ini, agak kosong. Hati-hati. Hati-hati. Ya bukannya saya nakut-nakutin. No! Harus benar-benar inilah. Jadi jangan terlalu. Kalau di setiap perusahaan sih emang semuanya pasti ada kayak gitu. Cabutin semua. Lelet. Nah, limanya. Sakit di darah. Besar. Bagian belakang tenang, insyaallah apa-apa nih man.
Kembali menghadap ke Mahadev. Tarik nafas, buang, gimana? Long, long, dan ya alhamdulillah itu kan dicari, berat-beratin. Nah, daya tinggal perbaiki ibadahnya, ya, sedekahnya. Orang tua perhatikan, kalau hidupnya ingin barokah selamat dunia akhirat, insya Allah hidupnya dimuliakan Allah. Ya, kalau bisa mah barima jangan sekali. Ini soalnya udah tahunan udah lama ya. Kalau bisa datang lagi kemari ya. Nanti kita cek semua syukur-syukur. Nanti ketemu pertemuan keduanya udah yang diharapkan sudah tidak ada apa-apa ya. Kalau bisa dua kali ya. Iya bentar. Sini coy. Sini dulu. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Aku mulang, mulang baik. Ngerin, kasih pelajaran semuanya. Masing-masing. Jangan diapa-apain tusuk pantatnya. Hah? Iya, kalau belum sadar tobat kembali ke jalan Allah dan mengakui atas kesalahannya di hadapan Allah, tusuk terus pantang mundur. Ya, kalau sudah tobat, sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah, tinggalkan, cabut semua. Ya. Mana? Allah. Ya, oh, tenang, tenang. Tinggal perbaiki ibadahnya, sedekahnya, muliakanlah kedua orang tua kita. Insya Allah hidupnya dimuliakan Allah, dikasih kesuburan, kemakmuran, barokah selamat dunia. Itu kuncinya terima ya. Udah, yang sudah mas sudah anggap tidak pernah merasakan hal seperti ini. Ya. Oke sahabatnya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak solawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minannas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusakai.